Memperingatkan Masuk Pes Kota Ucapkan ini adalah mengandung tahun yang terlalu palsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian memelihara dan menamakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berdaulat terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping saksi kolektif sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Berkuasa. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Bertakwa dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui dua-duanya, apa yang diucapkan dan tersimpan dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ikuti dengan tegas dan jelas demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku mungkin dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kedaulatan demokrasi dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan dan mengamalkan syariat Islam dan adat istiadat serta melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi masyarakat mukim daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia bahwa saya bersumpah ini dengan tulus dan ikhlas sebagai tanda saya telah bersumpah saya membubuhi tanda tangan saya di bawah ini penandatanganan berita acara sumpah. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas topik yang dihadainya. Maka pada hari ini Sabtu, tanggal 27 bulan Februari tahun 2021,
kami Bupati Aceh Tengah dengan resmi melantik Saudara Ismail Syekh sebagai Bukit Terala, Kecamatan Terala, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 141/53/BPMK/2021 tanggal 30 Januari 2021. Kami mengharapkan bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Terlalu terlalu tersebut di atas Bupati Aceh Tengah, Sabila Abu Bakar. Pembacaan manat Ulu Rintang. Terlusluni terbilang si jeroh huruf ketiga si bisi kalau kami tekan kimukim Terlala Kecamatan Terlala Kabupaten Aceh Tengah agama wadat ilamata-mata hukum tibikwat adat tibelen adat mutetikan hukum mutetikan matinya hukum manusia matinya adat manastan atur peraturan urmusan belah melatak dulu perjaga praha ingat menjadi ikat kuat atur belah buku kondol betetah tentu betetah kerama kepakan bahu berdiri susun lagu peluru empat lagu ri terus lagu belas bulan atau umur ken dekariki ulatan kuyat niat alama mata bumi ikan sareh panah nyata aman bertubuh pada puasa. Sinta murid bersiangon, sinta mati bersentongan. Ingat memasa atur membangsa. Buat mutekala atur pesan warukukum amatan titan yang dijeringa, simpah piwa pasar, betah ke derajat. Terlala, 27 Februari 2021, Bupati Aceh Tengah selaku Lurintah, Sabila Abu Bakar. Pengucapan Jani Nimukim. Jani Nimukim. Terlus seluni terbilang si jeroh ketika si bisik. Aku ngeteken Reje Ulu Rintah Kabupaten Aceh Tengah Kim Mukim Celala Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Ipantik gereni mangi, ilantak gereni mugerak. Sarah, sedia menerima manat nireje. Insya Allah, mutu nahi mesing kin kewajiban seserahan. Roa, sedia mudatang si berat, mujalani kersi mudawat kesemat, adat istiadat karena mupakat. Tulu, sedia mupu jamuri singara, si taring kami rai, si osok kami perahi, si beluh kami tunungun. Opat, sedia kin tetah tentu ni rakyat, wan sinte murid, sinte mati, tertib bermajelis, umat bermulia, forum keramat mupakan. Lima, sedia mujegu prala modet, murid ikanung adat, mati ikanung bumi, murid benar, mati suci. Onom, semantung merawas silep, semerlep merawal lali, salahi kasih bertega, benari kasih berpapa, lememi kasih bertona, pantasi kasih berulu. Celala, 27 Februari 2021, Mukim Celala, Ismail Syekh.